masak tongkol tumis pete. Bahan-bahannya ini ada ikan tongkol yang sudah saya goreng setengah matang. Untuk bumbunya ini ada bawang putih, bawang merah, pete, terus ini ada kencur, jahe, tomat, daun bawang, dan kemangi. Nah, untuk bumbunya saya akan iris kecil-kecil ya Bunda. Ini sudah selesai ya Bun, tinggal kita tumis. Ya, ini minyaknya sudah panas ya Bun, kita tumis bawang putihnya dulu. Kita tumis sampai harum. Ya, ini sudah harum bawang putihnya. Kita masukkan bawang merahnya, jahe, dan kencurnya ya Bun. Masukkan ikan tongkolnya. Tambahkan air sedikit ya Bun, kurang lebih 100 cc.
kita masukkan tomatnya. Aduk-aduk lagi. Kita tambahkan kaldu jamur ya Bun, sesuai selera. Tambahkan gula 1 sendok makan, garam setengah sendok teh. Kita aduk-aduk. Kita masukkan daun bawangnya. Masukkan petai. Dan yang terakhir, kita masukkan kemanginya. Kita aduk-aduk. Ya, ini sudah matang ya Bun, tongkol tumis petainya. Bisa kita sajikan. Ya, ini sudah matang ya Bun, tumis tongkol petainya. Selamat mencoba di rumah Bunda. Wassalamualaikum.